satu. Kayaknya buat ini biar bikin semangat gimana nih ya? Boleh nggak minta suaranya dari teman-teman HTIC? Kalau dibilang kita bilang HTIC, bisa nggak jawab? Seduluran Selawase. Oke. Okay. Ya. Seduluran Selawase. HTIC. Seduluran Selawase. Belum ada suaranya nih, masih pada nyumput. Coba yang di kode. Belum panas, belum panas. Nanti gua tarikin dulu. Ayo, ke depan gelap. Ke depan dulu. Ayo dong. Ya, sekali lagi. HTIC. Seduluran Selawase. Mantap. Oke, okay. Dengan ini kita mempersembahkan teman-teman kita yang jauh-jauh ya, dari Jabodetabek. Jakarta, mana Jakarta suaranya? Yang mana ini dari Jakarta? Coba dong, maju dong, nongol dong. Iya. Jakarta, Bogor. 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 Yang pakai sendal, yang pakai sendal. Makasih. Depok, mana suaranya? Masuk sendirian ya. Kan dia kaki masuk. Masing-masing chapter buat Om Jun dimohon, buat Om Samad juga mungkin ada sambutan buat teman-teman semua. Om Hasim, Muhammad Hasim ya, buat perwakilannya kami silakan maju ke depan. Dulu, ya? Untuk Bapak Hasim, kakaknya lagi keluar. Mungkin dari Om Jun. Dong, sepatah dua patah buat saudara-saudara kita, teman-teman kita. Tepuk tangan ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya seduluran Selawase. Alhamdulillah. Gak tau sih, saya bingung mau ngomong apa tadi. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita bisa berkumpul di pantai yang indah ini, karunianya. Terutama kita berucap syukur atas diberikannya masing-masing dari kita semua kesehatan. Alhamdulillah. Terima kasih buat Om Usna sebagai ketua panitia di sini sudah memberi banyak sih. Saya nggak bisa sebutan. Pasti banyak banget jasanya dia. Karena perjuangan Om Usna kita bisa kumpul di sini, mempererat tali silaturahmi yang awalnya kita cuma bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol di lewat chatting, akhirnya kita bisa tatap muka, semakin berasa persaudaraan kita, semakin akrab, dan semoga itu bisa benar-benar jadi sesuai jargon tadi, seduluran Selawase, amin. Seharusnya sih ketum nih yang lebih banyak tapi ya masih belum siap gitu. Om Jun ya, mungkin masih ada yang belum kenal ketua umum kita Om Jun. Jun Rep Remediando ya mas? Jun Rep sama TV asli Padang, tinggal di Bandung saat ini. Umur tempat sendiri aja. Ya silahkan lanjut. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Jun Rep. Untuk saat ini mewakili pengurus menjabat ketua umum HTIC.
Untuk masa kalau sedikit cerita ya, sedikit cerita. Jadi tahun pertama ini HTC yang memang satu tahun baru satu tahun. Sebelumnya kita ada Tochi ya, ganti ke Troy. Ada stikernya Tochi, Troy. Namun kita memang waktu Tochi atau Troy kita belum punya pemikiran untuk semacam ilegal kan? Nah, kita masih lah. nggak ada pengurus, nggak ada apa ya, nggak ada senior junior. Namun tetap akhirnya dari beberapa usulan, dari beberapa pendapat, akhirnya kita kumpul walaupun via online ya, dari kita sepakat daftar dengan nama HTIC sesuai nama di grup Facebook waktu itu November ya, November tanggal 11. Dan akhirnya itu kita tetapkan sebagai hari lahirnya, hari jadinya HTIC. Ya, kalau kita baca di ADART ya, terima kasih. Kalau kita baca di ADART, HTIC berdiri 2017 di bulan Mei. Nah, yang itu Facebooknya. Itu sebenarnya pembentukan Facebook. Pembentukan Facebooknya. Kalau HTIC kita, kalau yang resmi legal di IMI 11 November 2020. Ini saya anggap, kita anggap semua ini, walaupun ini acara chapter DKI Banten. Sementara kemarin om-om semua, om tante semua nyimak, ada sedikit apa namanya itu di grup itu. Kejolak lah. Ya mohon dipahami aja karena itu memang bukan apa ya, hanya sedikit selisih paham aja. Bungkum biar ramai benar. Mohon dimaklumi dan tolong juga jangan terlalu dianggap karena setelah mereka ramai komen-komen seperti itu akhirnya mereka keluar. Mohon jangan terlalu dipikirkan lah. Sesuatu hal yang wajar biasanya kita beda pendapat dan akhirnya mundur. Lumrah aja ya situ. Lumrah aja sih ya, lagian mungkin mereka kan datangnya udah belakangan ya. Ya samalah yang pemainnya yang baru-baru join gitu kan. Mungkin ada beberapa yang mungkin yang tidak terlalu ambil pusing lah ini itu segala macam. Ini mobil saya namain Tenon. Tenon karena dulu waktu cari mobil ini sampai ke ujung pelosok Bogor. Sampai ke Tarung om, akhirnya dapatnya di celogan-celogan juga. Jadi namanya Temon. Kenapa dinamain Temon? Ya itu, udah cari ke ujung Bogor, akhirnya dapatnya celogan juga. Ngapain ya itu? Iya betul. Perkenalkan, saya Ferdi dari Serang. Kebetulan kalau nama Tasang Oren mana kayak tadi Demplon gitu. Demplon. Yang isinya ada lumayan ya, Demplon mobilnya gitu. Ya itu mungkin menurut saya. Siap. Demplon? Ya. Ini pertanyaan sebenarnya nyebangkan ya. Kadang-kadang siapa? Iya, maksudnya suka cerita apa enggak? Diajak, bi jujur loh ini loh. Jujur loh, tahu ini terang. Tapi kalau belanja yang lain-lain suka cerita apa enggak? Kamu tahu? Oh, kamu tahu? Yang penting uang belanja saya nggak kepotong. Tepuk tangan dong. Ayo HTIC. Teman-teman yang masih normalnya 500 sampai 600. Lumayan ya, lumayan. Ayo om, rapat om yang belum punya. Siapa tahu dapat. Banyak-banyak doa. Sekali lagi. HTIC! Seduluran. HTIC! Seduluran Selawase. HTIC! Mau dikocok nih grand prize-nya? Apa nggak nama pelatih? Kira-kira pada apa lah? Pada inget
enggak plat nomornya? Kita undi nomor platnya. Nopal nomor polisinya. Aduh, nanti. Diceknya pakai apa nih? STNK. Ceknya pakai STNK lah. Ya benar. Enggak perlu. Nah, tuh. Ya apakah dia? Silakan Pak Sekjen. Harus ngeliatin STNK dong. Liatin STNK-nya ya. Ada buktinya. STNK-nya, siap-siapin STNK-nya. Ada, STNK apa gampang. A. Plat A ya? Plat A. Plat B. Aduh, tadi dulu. Plat B. Depannya 8, belakangnya 8. Jauh. 8 ke 28 tuh. 8028. Ini. Excel. Tapi ada pertanyaan dulu om, jangan GR om. Di sini om, silahkan om, di tengah om. Tadi acara udah apa? Sebelum acara belum lagi udah datang ya? Nah, tadi saya sempat ngobrol ketum di sini Pak FJM Raja Jaya Motor dan New Netis Auto World. Om Musna itu apaan ya? Kalau dibilang tanduk bukan tanduk, cula juga bukan cula, besi. Ekor katanya. Diajarinnya sama siapa itu? Pasar 5. Oh iya, El. Ini si Om gimana ini? Tapi benar kan? Kendalanya apa nih Om? Pinjang, pinjang ya. Dari busi atau gimana? Busi. Basah mungkin ya. Ya, bisa jadi SC motor, ya. Bisa jadi.